Oke, hari ini kita akan mempelajari chapter 13 mengenai Human Resource Management, bagaimana memanage sumber daya manusia. Ini planning heat, titik swing-nya. Saya lihat di sini. Menjelaskan apa itu Human Resource Management, kemudian bagaimana manajer mengelola organisasi menjadi quality. Jadi sebuah organisasi mengundang quality workforce. Quality workforce itu berarti barisan pekerja yang berkualitas. Kemudian bagaimana membantu manajer mengenali quality workforce dan mengelola mereka, dan bagaimana manajer mengelola organisasi, memimpin organisasi dengan memanfaatkan quality workforce. Ya, quality workforce tadi adalah barisan pekerja yang berkualitas. Ini human resource management, ini outline-nya. Jadi kita belajar apa itu human resource management proses, strategi human resource management, legal environment of human resource management, kemudian attracting quality workforce, bagaimana mengundang quality workforce, melalui human resource planning, recruitment process, dan selection technique. Kemudian bagaimana mengolah ya, developing, membangun quality workforce, jadi dalam onboarding dan socialization, training dan development, performance management, kemudian bagaimana maintaining quality workforce. Flexibility, work-life balance, kompensasi, benefit, retention, turnover, dan labor management retention. Human capital in the economy of people with job relevant knowledge. Jadi human capital itu adalah ketika ya, economic value of people with job relevant knowledge, ability, ideas, and commitment. Human management bagaimana, jadi gini, human capital ketika suatu sumber daya manusia yang memiliki organisasi mempunyai pengetahuan dan skill yang mumpuni yang sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi, dan juga mempunyai komitmen untuk bekerja di organisasi, mengabdikan diri organisasi secara penuh. Itu human capital. Jadi dia punya skill, knowledge yang dibutuhkan organisasi, dan dia juga punya komitmen terhadap organisasi. Kemudian saja ada human resource management. Ini proses attracting, developing, dan maintaining talented workforce. Jadi itu proses mengundang, mengembangkan, dan maintaining talented workforce, barisan kerja yang talented. Ya, atletik quality workforce itu terdiri human, caranya mulai dari human planning, kemudian recruitment, selection, developing itu lewat employee orientation, training and development, performance management. Kemudian maintaining quality workforce bisa diusahakan dari career development, work-life balance, compensation, benefit, retention, turnover. Ini semua nanti kita bahas satu-satu. Oke, kemudian di sini human resource management itu kenapa butuh human resource management? Pada dasarnya perusahaan mencari orang-orang yang memenuhi person job fit dan person organization fit. Person job fit berarti itu individu atau karyawan yang ingin direkrut, dia calon karyawan yang ingin direkrut itu mempunyai skill, interest, ya, minat, dan personal karakteristik yang sesuai dan dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Jadi orang itu punya skill, pengetahuan, talent, knowledge, kemudian personal interest, personal karakteristik yang sesuai untuk bekerja jadi di bidang profesi tersebut. Itu person job fit. Kemudian ada person organization fit. Jadi kalau misalnya orang person job fit, dia belum tentu diterima. Kalau misalnya dia tidak bisa menyesuaikan dengan kebudayaan organisasi. Jadi personal organization fit itu adalah ketika karyawan mempunyai value, nilai menghargai nilai-nilai, interest, belief, dan tingkah laku yang sesuai dan konsisten dengan kebudayaan organisasi. Jadi ada kata orang yang dia sebenarnya cocok sama pekerjaannya tapi tidak cocok dengan organisasinya, atau sebaliknya. Nah, perusahaan itu mencari orang yang cocok dengan pekerjaannya, bisa melakukan pekerjaannya, dan talent, skill, minat, interest, dan karakteristik yang sesuai dengan yang diminta pekerjaan. Dan juga diminta juga untuk yang person organization fit ya. Jadi bukan jobnya aja yang fit, tapi juga orang tersebut minat, kepercayaannya, kemudian interestnya, tingkah lakunya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi, sesuai dengan budaya yang dianut organisasi. Nah, ini strategi human resource management ini bagaimana sih caranya agar perusahaan itu bisa mengundang orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang person job fit, orang-orang yang person organization fit, agar mau bekerja di situ, kemudian bisa dikembangkan bakat dan talentnya, dan bisa di-maintaining. Itu adalah prosesnya tujuan human resource management ya. Nah, ini kemudian indikator dari HRM yang terus strategi ini headed by senior executive reporting directly to the chief executive officer. Kemudian di sini human resource management ternyata sampai sekarang pun juga masih ada yang namanya job diskriminasi. Job diskriminasi ketika sebenarnya orang itu cocok
bekerja di organisasi tersebut, cocok bekerja di pekerjaan tersebut, tapi ditolak karena alasan tertentu yang tidak berhubungan dengan kemampuan, skill, atau kepercayaan lahan tersebut. Jadi misalnya dia ditolak karena kulit hitam, itu contoh job discrimination, atau ditolak karena wanita, meskipun sebenarnya secara skill, talent, bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan budaya organisasi tersebut. Nah, ini untuk mencegah job discrimination, banyak undang-undang ya. Ini adalah undang-undang dari negara Amerika. Kalau untuk undang-undang dari kita sendiri itu bisa kalian lihat di googling, cari aja undang-undang pekerja, membela hak pekerja. Nah, kemudian di sini ada istilah affirmative action dan bona fide occupational qualification. Pasti ini bahasa affirmative action dan bona fide occupational qualification. Affirmative action itu enable to give preference in employment to women and minority group who have traditionally been unseen. Jadi affirmative action itu suatu aksi afirmatif di mana ya, suatu organisasi memberikan preference baik terhadap wanita maupun kaum minoritas untuk bisa bekerja di sana secara baik. Jadi nggak disingkirkan hanya karena dia wanita atau minority group member. Kemudian ada bona fide occupational qualification. Ini ketika pihak perusahaan dia merekrut karyawan tanpa melihat suku, agama, ras, atau jenis kelamin, tapi hanya berdasarkan kemampuan orang tersebut untuk perform job secara baik. Jadi walaupun dia minoritas, suku wanita, tapi kalau misalnya dia nggak dilirik hal itunya di pekerjaan karena kemampuannya, itu berarti perusahaan itu menerapkan bona fide occupational qualification. Nah, ini bisa dibaca sendiri, ya, ini samples US Laws Against Employee Discrimination. Oke, ini human resource management, selain tadi job discrimination, juga ada beberapa isu dan kontroversi. Contohnya sexual harassment, comparable work, jadi nggak, comparable work itu kalau misalnya Anda bekerja, jamnya lama, kemudian bebannya berat, tapi gajinya nggak seberapa. Kemudian masalah independent contractor, permanent time, dan workplace privacy. Itu bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian human resources planning, analysis organization staffing need to determine how to face fill them. Jadi gini, attracting quality workforce. Yang pertama, bagaimana cara mengundang quality workforce? Hal yang pertama harus dilakukan adalah human resource planning. Human resource planning itu perencanaan human resource. Anda harus menganalisis kebutuhan organisasi di masa depan dan berapa orang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi misalnya Anda sudah pernah HRD, Anda udah mau tahu, udah harus tahu nih, kapan nih? Ini ada yang mau resign, ada yang mau pindah, berarti nanti di berapa bulan atau berapa tahun kemudian butuh tenaga kerja baru. Nah, Anda harus sudah mulai mencari dan menyusun. Dan kira-kira menentukan berapa orang sih yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini step in strategic human resource. Pertama, mereview dulu keadaan misi organisasi ya. Kemudian setelah misi organisasi direview, mereview lagi human resource objective ya, tujuan human resource-nya apa. Strategi dan tujuan human resource. Kemudian ketiga adalah assess current human resource. Ya, jadi sekarang kita lihat analisis berapa sih banyak orang yang dibutuhkan sekarang. Berapa banyak orang yang tersedia sekarang dan kualifikasi yang mereka punya apa aja. Kemudian setelah itu buatlah peramalan resource yang dibutuhkan. Kira-kira ini dari sini kan tenaga kerja begini, kemudian kualifikasi seperti ini. Nah, ini yang kurang mana? Kualifikasi yang belum bisa terpenuhi apa? Terus kemudian butuh berapa orang untuk memenuhi kualifikasi tersebut. Itu makanya dibuat podcast human resource. Baru terakhir adalah step 5. Develop and implement human resource plan to match people and job opening. Jadi Anda sudah tahu berapa yang harus direkrut, kemudian orang seperti apa yang harus direkrut, tenaga kerja seperti apa, membutuhkan skill apa. Baru Anda buat perencanaannya, recruiting selection, training and development, compensation benefit, dan labor management evaluation. Oke, ini the foundation of human resource planning adalah job analysis. Jadi job analysis adalah planning, the foundation-nya dari human resource planning ya. Jadi untuk bisa buat human resource planning, Anda harus melakukan job analysis. Job analysis itu berarti menyusun order list to job job based to determine what is done, when, where, how, why, and by whom. Jadi Anda bisa menyusun analisisnya, mempersiapkan, mempelajari suatu job ya. Kemudian mendeterminasikan, menentukan bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan oleh orang seperti apa. Nah, job analysis itu memberikan dua informasi penting, job description dan job specification. Apa sih beda job description dan job specification?
Kalau job description itu job description menjelaskan pekerjaan seperti apa yang akan dilakukan, beban kerjanya, tugas-tugas yang akan dilakukan. Kalau job specification itu berarti menjelaskan spesifikasi khusus apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Misalnya dibutuhkan teller bank. Tugas teller itu misal mengatur uang, kemudian menyimpan uang, melakukan penukaran uang, itu masuk job description-nya. Tapi job specification-nya misalnya wanita dan pria maksimal 28 tahun, minimal S1, itu adalah contoh job specification. Kemudian selanjutnya masuk ke recruitment. Rekrutmen ini adalah aktivitas yang digunakan untuk mengundang tenaga kerja yang berkualitas ya, untuk melamar ke organisasi. Tapi rekrutmen proses biasanya bisa memasang iklan di job vacancy, kemudian bisa preliminary kontrak. Jadi dia mengkontak secara langsung yang potensial, dan ada juga bisa initial screening to create a pool of qualified application. Jadi setelah mengusik iklan, kemudian juga anda melakukan screening terhadap laporan pria yang datang dan preliminary contract with potential job candidate. Recruitment, ada external recruitment, internal recruitment, traditional recruitment, dan realistic job review. External recruitment, ini berarti recruitment dari luar ya. Anda misalnya recruitment perusahaan Anda memasang iklan di job street atau Anda mendatangi langsung dari universitas mengikutan job fair, itu adalah contoh external recruitment. Kalau internal recruitment, kandidat itu diambil dari dalam organisasi. Contohnya begini, kalau misalnya recruitment itu ada dua jenis, misalnya jabatan manajer sudah mau kosong semester depan, mau ganti. Daripada mencari repot-repot mencari orang luar, dari para asisten manajernya aja dulu yang ditawarkan ya, yang dilihat, yang mau diseleksi ya, untuk menjadi pengganti manajer berikutnya. Itu internal recruitment. Bisa juga internal recruitment itu gini, misalnya ada lowongan kosong, Anda nggak melempar informasi itu keluar, tapi ke orang dalam dulu. Kira-kira mungkin dia punya anak, tetangga, atau saudara yang bisa memenuhi posisi tersebut. Itu contoh internal recruitment, jadi ada dua. Ya, tapi dia pasti ngambil dari orang-orang dalam organisasi yang sudah ada dulu. Kemudian ada traditional recruitment, ini fokus on selling and job organization. Jadi ada traditional recruitment, ini ketika satu perusahaan itu berusaha menonjolkan kebagusannya, kemaksimalan perusahaannya. Hal-hal baik kalau misalnya bekerja di organisasi tersebut. Tapi ada juga realistic job review, ketika perusahaan itu membuka belak-belakan, ya, apa yang keuntungannya bekerja di situ, apa kerugiannya, baik segi positif dan negatifnya ditunjukkan, itu yang realistic job review. Oke, ini step dalam selection process. Pada dasarnya, ada kalau yang ini, pertama screening applicant information, kemudian interview atau site visit, employment testing, dan pre-employment check. Ya, biasanya screening aplikan melalui surat lamaran atau melalui sosial media dan sebagainya, dia mengumpulkan informasi soal Anda, itu melakukan screening aplikan. Biasanya kalau misalnya Anda di sini dibutuhkan S1 ekonomi, Anda S1 teknik, nah itu biasanya dari tahap 1 udah pasti ditolak. Karena dia melihat screening aplikannya, ya. Dia membaca secara cepat lamarannya. Biasanya dilihat itu yang pertama tingkat pendidikannya dulu. Kalau misalnya dia bukan untuk S1, Anda ngelamar D3, biasa otomatis ditolak. Atau Anda umurnya 20, 28, tapi kerjanya maksimal 25 tahun, itu udah pasti ditolak. Kemudian ada interview site atau site visit. Nah, ini ada kunjungan ke perusahaan, bisa wawancara. Kemudian ada employment testing, ini biasanya tes IQ, ya, tes kecerdasan, atau tes-tes lainnya berhubungan dengan profesi yang akan dijalani. Kemudian ada pre-employment check. Kalau sudah pasti, kalau misalnya sudah employment testing, maka ada tes kesehatan. Ya, tes kesehatan, kemudian tes drugs, bersih drugs atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini attracting quality workforce ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu selection, ya, choosing individual dari kolom para pelamar kerja yang benar-benar qualified. Kemudian reliability, selection device, give consideration. Jadi kalau misalnya Anda mau menggunakan alat seleksi, misalnya mau menggunakan tes alat tes kecerdasan, alat tes kecerdasannya itu harus reliability, ya, jadi harus bisa diandalkan. Jadi jangan sampai orang jawabannya sama, tapi hasilnya beda.
Jadi dia memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Misalnya tes Kaplan itu bisa dipakai, atau tes Pauli yang ngitung-ngitung angka itu tuh bisa dipakai untuk melihat daya tahan seseorang terhadap tekanan. Itu biasanya walaupun apapun jawabannya, walaupun sama, itu akan memberikan hasil yang, walaupun beda-beda akan memberikan hasil yang konsisten. Kemudian ada validitas. Validitas berarti ada clear relationship between what selection device measure and job performance. Jadi, Anda alat seleksi yang Anda gunakan itu harus mempunyai validitas yang sesuai dengan pekerjaan. Jangan sampai Anda menyeleksi dokter, tapi Anda suruh hitung-hitungan akuntansi, kan nggak nyambung. Ya, jadi harus validitas sesuai dengan kemampuan yang diujikan yang cocok untuk pekerjaan tersebut. Nah, ini kemudian interview, wawancara, ada yang struktural, ada behavior, ada decisional, ya. Kalau yang struktural, tapi yang struktural itu tidak memfollow ketentuan formal dan pre-estimable equation biasanya dilakukan sebelum Anda masuk ke tahapan yang lebih jauh. Kemudian behavioral, di sini behavioral dan situational agak sedikit mirip. Kalau behavioral itu menanya aplikan berdasarkan tingkah lakunya, menanyakan untuk mengetahui tingkah laku mereka, ya, apakah sesuai dengan job yang dibutuhkan. Kalau situational itu ketika suatu melihat seorang itu bagaimana reaksi orang tersebut terhadap situasi tertentu, apakah sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan atau tidak. Ya, misalnya situasional, Anda sebagai dokter, orang-orang itu ingin tahu Anda takut darah atau tidak. Ya, kan kalau misalnya dokter harus berhadapan dengan darah, operasi, dan sebagainya. Itu adalah situasional, ya, ketika mewawancarai job applicant dan melihat bagaimana mereka bereaksi di situasi spesifik tertentu. Kalau behavioral, bagaimana cara aplikan untuk melihat tingkah laku mereka, apakah sesuai dengan job yang diinginkan atau tidak. Kalau unstructured, ya berarti tidak teratur, ya, berarti wawancaranya bisa gabung antara behavioral, situational, ataupun hal-hal yang lain. Kemudian yang employment test, ya, employment test, ini biodata method, collect biological information that has been proven to correlate to job performance. Jadi, employment test biasanya dia untuk melihat apakah sesuai itu bisa performa baik atau tidak, cocok atau tidak dengan perusahaan dan organisasi. Ini biasanya hasil tesnya itu memperhitungkan hal-hal ini, value judgment, aspirasi, motivasi, attitude, dan ekspektasi. Nah, kemudian employment test, user to further screen applicant gathering additional job relevant assessment center work sampling. Jadi employment test ini bagaimana job candidates mensimulasi situasi kerja mereka. Kalau samping, info observing applicant performing actual work task. Ya, employment test ada yang assessment center, ada yang work sampling. Jadi kalau assessment center, itu Anda tesnya melakukan simulasi pekerjaan sesuai yang Anda lamar. Misalnya menjadi dokter, maka assessment center-nya tugas-tugas berhubungan dengan kedokteran. Kalau sampling, observing applicant performance actual work test. Ini hampir mirip, kali ini adalah simulasi, kali ini adalah actual work test. Nah, kemudian saja ada developing quality workforce, ya. Sini ada onboarding orientation. Jadi ketika Anda masuk ke tempat kerja, maka Anda akan melalui proses onboarding orientation, ya, sama aja kayak Anda masuk ke kampus ada ospek. Tapi aspek ini jangan dibayangkan dipelakin ke tingkat atau senior, enggak kayak gitu. Tapi di sini tujuannya membuat Anda lebih familiar dengan job yang Anda jalani, pekerjaan, polisi organisasi, dan service. Kemudian ada sosialisasi, misalnya proses untuk belearning relative to organizational culture. Ya, Anda berusaha belajar untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan budaya organisasi oleh socialization. Kemudian, developing quality workforce itu pasti nggak akan lepas dari yang namanya training. Training adalah satu aktivitas untuk meningkatkan skill dan talent para pekerja. Ada on the job training, ada off the job training. On the job training masuk antara job rotation, coaching, mentoring, reverse mentoring. Kalau off the job training masuk ke management development. Ya, job rotasi itu misalnya Anda ditugaskan berpindah-pindah dari satu departemen ke departemen lainnya atau satu kota dan kota lainnya dengan tujuan meningkatkan skill Anda. Kemudian kalau coaching itu adalah pelatihan secara langsung, mentoring pelatihan bersama, reverse mentoring adalah kebalikannya. Kemudian ada management development. Reverse mentoring itu misalnya Anda sebagai bawahan diminta mengajari atasan, itu adalah contoh di bidang tertentu yang atasan Anda belum kuasai, itu adalah reverse mentoring.
Kemudian performance management system, ya, di sini developing quality workforce memastikan performansi Anda sesuai dengan management system. Ini memastikan performance standar, jadi standar performansi dan tujuan performansi yang itu harus sudah ditentukan. Kemudian performance research harus diperiksa secara reguler. Perlu aksi tertentu untuk meningkatkan fitur performance. Jadi performance management system memastikan ya standar dan objektifnya sudah sesuai. Kemudian result yang dicapai sudah sesuai dengan standar objektif yang digunakan objektif yang ditentukan. Jadi harus di-assess secara reguler. Kemudian ada aksi tertentu untuk meningkatkan fitur performance mereka. Kemudian ada performance appraisal. Itu ketika formalizing someone work for placement and providing people. Jadi ketika Anda memeriksa pekerjaan seseorang secara formal, kemudian accomplishment mereka seperti apa, pencapaian mereka, dan kemudian memberikan feedback. Ya kalau misalnya baik, feedbacknya berikan saran apa yang harus ditingkatkan, kalau buruk harus apa yang harus diperbaiki. Purpose of performance appraisal itu ya, jadi tujuannya adalah untuk evaluasi dan untuk development. Jadi ketika Anda memeriksa pekerjaan bawahan Anda, pencapaian mereka, dan memberikan feedback. Tujuannya adalah untuk evaluasi, ketika untuk membuat orang itu sadar di mana posisi mereka berdiri sekarang, apakah sudah mencapai objektif standar atau belum. Kemudian ada development, ya, ketika sudah mencapai bagaimana cara mengembangkan orang tersebut, ya, mengembangkan talent tersebut sehingga bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi performansinya. Nah, ini developing quality workforce itu bisa dinilai dengan graphic rating scale. Nah, ini cara yang paling mudah, tapi kurang reliabilitasnya dan prioritasnya dipertanyakan. Penggunaannya juga mudah. Bisa juga dengan BRC, Behavior and Correct Rating Scale. Ini lebih valid dan lebih reliable dari graphic rating scale, tapi penggunaannya biasanya pengembangannya akan lebih sulit. Ini sample of BRC ya. Jadi ketika atasan menilai karyawan dari pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Apakah skornya dari outstanding performance sampai super performance kemudian dinilai. Nah ini dalam developing quality workforce berarti kan ada proses penilaian ya. Di sini ada yang namanya resensi bias. Hati-hati dengan resensi bias sehingga penilaian Anda jadi kurang valid. Penilaian kurang resensi bias itu ketika Anda cenderung menilai seseorang, hasil kerja seseorang berdasarkan hasil kerja belakangan atau tingkah laku mereka belakangan ini, bukan tingkah laku mereka selama tingkah laku dan hasil kerja mereka selama satu periode berlangsung. Jadi Anda cenderung menilai hasil kerja seseorang berdasarkan hasil kerja belakangan atau tingkah laku mereka belakangan ini daripada hasil kerja dan tingkah laku mereka selama satu periode. Jadi bisa aja hasil kerjanya sebenarnya agak buruk, tapi pas terakhir-terakhir itu bagus, sehingga Anda cenderung menilai bagus, padahal sebenarnya masih biasa aja, masih bisa ditingkatkan. Atau sebaliknya, hasil kerjanya sebenarnya bagus, tapi belakang ini performnya menurun, kemudian Anda memberikan skor yang menurun, skor yang jelek, padahal sebenarnya skornya secara keseluruhan bagus. Cuman karena terakhir-terakhir aja agak menurun performansinya. Kemudian ada critical incident techniques. Jadi di sini mempercayai kalau gagal itu berpola, berhasil itu juga berpola. Jadi ketika karyawan berhasil dalam penilaiannya, itu bisa dicari polanya, apa yang menyebabkan karyawan itu berhasil. Kalau gagal, apa yang menyebabkan karyawan itu gagal. Nah ini dipolakan, polanya diketahui, disimpan, jadi bisa sebagai bahan evaluasi agar karyawan-karyawan yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu yang dinamakan critical incident technique. Kemudian ada result-based performance, yaitu ketika menilai performansi berdasarkan hasil akhirnya ya, fokus terhadap pencapaian. Itu usually qualitative dan objective biasanya menilainya secara qualitative dan objective, determining what to measure, tapi apa yang dinilai itu agak mungkin agak susah ditentukan, karena tiap-tiap perusahaan punya standar sendiri. Kemudian ada dalam developing quality workforce, salah satu penilaian ada juga yang namanya leniency error, kemudian multi-person comparisons, kemudian ada tipe multi-person comparisons. Ya, leniency error itu ketika tendensi supervisor cenderung merate employee lebih bagus daripada harusnya dia peroleh dengan tujuan untuk menghindari feedback negatif, jadi takut diprotes karyawan, kasih nilai yang bagus-bagus saja. Kemudian ada multi-person comparisons. Ini formally compare one person performance with that one or more other, jadi membandingkan
performansi karyawan dari satu dan ke yang lainnya. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian ada 360 derajat feedback. Ini ketika yang melakukan penilaian terhadap karyawan bukan hanya supervisornya, tapi keseluruhan lingkup dalam satu organisasi ya. Jadi mulai dari yang superior, dari yang atasannya, subordinate, karyawan-karyawan yang setara levelnya, peers, subordinate, karyawan yang levelnya di bawah dia, peers, dan bahkan inside atau outside customer juga bisa melakukan penilaian terhadap karyawan tersebut. Jadi penilaian feedback yang terhadap karyawan juga melibatkan semua pihak dalam organisasi itu, maka 360 derajat feedback. Jadi dinilai dari atas, dinilai dari bawah, dan juga dinilai oleh kawan selevel. Kemudian ada work-life balance. Sini berbicara isu selanjutnya, maintaining quality workforce. Ya. Jadi kan udah developing, dikembangkan. Nah, ini bagaimana maintaining supaya quality workforce-nya itu tetap terus berkualitas. Pertama, pengembangan work-life balance. Ya. Bagaimana people membalance career demand dan personal dan family needs. Progressive employee support a healthy work-life balance. Kemudian kompensasi pay benefit based compensation ya. Jadi tadi work-life balance bagaimana mereka karyawan itu kalau mau terus berkualitas jangan dikasih pekerjaan terus, harus ada keseimbangan antara pekerjaan dan family needs. Kemudian dari segi compensation benefit ya ada base compensation. Pasti kan orang punya pemerintah gaji, bagaimana maintaining quality supaya diberi gaji yang besar. Bukan gaji yang besar, gaji yang mencukupi keutuhan. Kemudian bisa juga dengan kata, tadi kan kalau gaji compensation itu gaji, ada gaji tetap, ada juga merit pay. Ketika misalnya performance individu itu lebih bagus daripada seharusnya, maka diberikan bonus atau merit pay. Nah, selain merit pay, ada juga bonus pay plan, profit sharing plan, gain sharing plan, ya. Ini tambahan-tambahan ketika orang karyawan dalam organisasi tersebut berprestasi lebih dari yang seharusnya ya. Kalau bonus pay plan itu berarti diberi bonus ketika melakukan kontribusi yang extraordinary. Profit sharing plan, jadi ketika suatu organisasi menargetkan profit sharing sekian, menargetkan profit sekian, tapi karena kerja para karyawannya profitnya meningkat. Nah ini kalau misalnya ada peningkatan profit itu dibagi-bagi dengan karyawannya, itu profit sharing plan. Kalau kemudian ada gain sharing plan, ini ketika karyawan perusahaan menargetkan dia cost-nya itu harus segini, ternyata gross cost-nya misalnya maksimal 100 juta, ternyata keadaan kerja karyawannya cost dalam satu periode itu bisa dikurangi cuma setengahnya, 50 jutanya. Nah ini kan berarti ada kelebihan kan dari perencanaan 50 juta. Nah ini bisa digabung kan dibagi-bagi kepada karyawannya ya, pemberian-pemberian tambahan. Jadi kalau profit sharing ketika karyawan bisa memperoleh profit, membantu profit lebih dari seharusnya, kalau gain sharing sebaliknya bisa menekan biaya. Oke, kemudian ada employee stock ownership plan. Jadi ketika karyawan boleh sebagai bonusnya diperbolehkan membeli stock company ya dengan harga diskon. Kemudian ada juga stok company-nya misalnya dibeli dengan harga diskon, ada lagi option barunya itu membeli dengan harga tetap. Jadi mungkin dia nggak mau beli stok hari kala ini, tapi mau beli stoknya di masa depan, tapi menggunakan harga di masa ini. Nah ini maintaining quality workforce, benefit-nya ya. Selain ini, selain dalam bentuk monetary compensation, juga dalam bentuk non-monetary compensation ya. Ada social security, employment insurance, worker compensation. Jadi ada social security, sekuritas sosial. Jadi orang bekerja kan kalian mendapatkan sekuritas sosial. Kemudian ada asuransi kalau misalnya diberhentikan, dan ada worker compensation. Ini maintaining quality workforce, flexible benefit.
maintaining quality workforce, flexible benefit ya. Kemudian ada family friendly benefit yang bisa diberikan oleh perusahaan kalau employee-nya memilih bertahan atau bekerja di perusahaan tersebut. Ini bisa dibaca sendiri aja. Nah, ini kemudian maintain quality workforce, ada istilah early retirement. Jadi kalau misalnya ada yang mau memilih pensiun dini, diberikan financial incentive tambahan. Kemudian kalau misalnya pekerjaan kurang bagus, dilakukan terminasi. Kemudian juga diberikan pilihan karyawan yang kurang bagus pekerjaannya, mau berhenti sendiri atau employment at will atau melakukan termination. Kalau misalnya pekerjaannya kurang bagus, kemudian membuatkan organisasi mengalami kerugian, maka bisa dilakukan workplace. Ini kemudian labor management relationship, ya, jadi intinya labor union ini akan membantu karyawan untuk memperoleh hak-haknya pada saat bekerja di suatu organisasi, ya. Kuota mereka terdiri dari collective bargaining karena mereka berkumpulan serikat para buruh. Nah, ini bisa tujuannya untuk membantu para buruh, para pekerja untuk melakukan proses negosiasi, administrasi, dan interpreting labor contract. Nah, labor contract may determinants-nya ini yang biasa suka ada di kontrak pekerjaan, mulai dari gaji, lama bekerja, peraturan bekerja, senioritas, hiring, grievance, misalnya ada berduka, ada misalnya kehilangan, dan sebagainya, itu diatur kondisinya. Kemudian other condition, kondisi-kondisi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan employment. Oke, sampai di sini.